Halo sobat Badai semuanya, balik lagi kalian sama aku X Badai pastinya, yay. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita akan membahas tentang Buyah Pas terbaru, yaitu Buyah Pas season 8 bulan Agustus tahun 2023 ya. Jadi Buyah Pas itu sisa 2 minggu lagi kalau nggak salah ya. Ya 13 hari ya teman-teman ya. Buyah Pas itu sisa 13 hari dan akan berganti dengan Buyah Pas yang baru ya. Nah, sebelum kita membahas tentang Buyah Pas teman-teman ya, di sini di email game ya, buat kalian yang belum login hari ini, itu ada bundle Trap Chroma Black yang baru teman-teman ya, yang cowok sama yang cowok doang ya. Kok dapat dua nih? Oke teman-teman ya, dapat yang cowok nih, yang Chroma Black yang cowok nih, yang ini teman-teman ya. Tuh. Nah, itu dia ya. Dapat yang ini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba Garena ngasih bundle ini teman-teman ya, walaupun cuma 24 jam. Apakah karena spinannya nggak laku teman-teman ya? Tulis di kolom komentar bawah ya. Spinannya ini, oh padahal udah di diskon loh ya, jadi 39 diamond doang ya, tetap nggak laku. Apakah Free Fire sudah sepi teman-teman? Terus dikasih ini bundle nih, 24 jam nih gratis teman-teman. Yaudah ya, kalian login aja, yang belum login kalian klaim ya, kalian pakai bundlenya, rasain, kalau emang keren kalian langsung beli aja ya, langsung spin mumpung lagi diskon 50%. Oke teman-teman ya, langsung aja kita ke topik utama, yaitu Elite Pass season 8 bulan Agustus 2023. Oke teman-teman ya, jadi ini dia Elite Pass season ke-8 bulan Agustus tahun 2023 nya ya. Nah ini adalah keempat hadiah rare item atau hadiah utama, atau biasanya kalian bilangnya item legend karena warnanya kuning ya. Nah ini dia hadiah-hadiahnya. Ada granat di level 30, di level 50 ada bundle ceweknya ya. Ini bundle utama yang cewek warnanya kuning. Di level 80 itu ada skyboard, di level 100 ada famas, di level 140 ada tas, dan di level 150 ada emote ini ya. Dan emote ini tuh ada di achievement sebenarnya ya teman-teman, nggak tahu kenapa dikeluarin di Elite Pass lagi. Nah sekarang kita lihat ya hadiah-hadiah yang utama aja yang ada di Buyah Passnya nih teman-teman ya. Nah ya, kita mulai dari level 10 dulu pastinya teman-teman ya. Di sini di level 10 kita dapatkan skyboard ya. Nih, skyboard apa? Parasut kok. Skyboard teman-teman. Di level 20 kita dapat banner ya. Terus di level 50 ini ada dapat celana pendek. Nah, ini di bagian free pass-nya ya, teman-teman ya. Di level 60 dapat avatar, dan di level 80 kita dapat skyboard seperti ini. Oke, kita langsung aja masuk ke Buyah Pass premiumnya nih, teman-teman ya. Nah ini kita dapat bundle dasarnya yang bundle cewek ya. Terus ini bundle dasar yang cowok, kalian bisa upgrade kalau yang cowok ini menggunakan diamond seperti biasa Buyah Pass sebelumnya teman-teman. Nih, ini lengkap banget, mulai dari sepatu, celana, baju, terus kacamata sama rambut. Ini lengkap ya teman-teman ya. Oke, dan potongannya mulet ya. Mulet. Apa? Kublok. Wih. The Korean style teman-teman. Wih, ada efeknya ya di celananya ya. Bule-bule ini teman-teman. Kemudian di level 20 dapat banner, di level 30 ini termasuk hadiah utama warnanya emas teman-teman ya. Hadiah rare item ya, sorry. Kita dapat bomb, kemudian di level 40 dapat motor ya, wisdom cluster teman-teman ya. Kemudian di level 50 kita dapat bundle yang utama. Nih kalau yang cewek nggak perlu upgrade, udah dapat bundle utamanya nih teman-teman ya. Kalau yang cowok kan harus upgrade pakai diamond tuh ya. Kalau yang cewek sekarang udah bisa dapetin langsung kayak gini. Dan ini juga lengkap ya. Kalau cewek bukan kacamata tapi dapat make up di sini teman-teman. Nah, itu dia tuh. Di bagian pipinya ada biru-biru teman-teman. Wis, oke, keren ya, keren. Lumayan lah. Kemudian di level 70 kita dapat loot box ya di sini. Oke, nah ini keren nih loot boxnya nih, ada hologramnya teman-teman. Kemudian di level 100 kita dapat senjata famas ya. Atributnya bisa kalian lihat sendiri. Itu range 2, akurasi 1. Tuh.
Terus di level 130 ya, ini hadiah-hadiah tambahan teman-teman ya. Kita dapat katana ya. Cuman di sini katananya tidak bisa dibawa ke lobby. Ini katana biasa aja teman-teman. Kemudian di level 140 di sini kita dapat tas. Ini dia bentuk level 3-nya. Oke. Kemudian ini bentuk level 2-nya teman-teman. Dan ini bentuk level 1-nya ya. Oke. Dan yang terakhir di sini ada emote yang harusnya sudah nggak perlu dirilis lagi ya, karena udah dirilis di achievement teman-teman ya. Di level 150 kita dapat emote ini teman-teman. Oke, kita tunggu rilisnya aja ya, nanti di tanggal 1 Agustus. Nah itu dia ya tadi teman-teman ya, Elite Pass Season 8-nya. Nah gimana menurut kalian ya, tadi ada yang sedikit janggal, yaitu tentang emote yang ini nih, yang ada di achievement ya teman-teman ya. Ini dia nih. Nah ini dia nih, emotnya tadi tuh ada di Elite Pass. Dan ini tuh hadiahnya sama di seluruh server ya, satu dunia itu hadiahnya ini. Dan di achievement satu dunia juga itu ini, Elite Pass-nya hadiahnya ini, achievement ini. Nah kita tunggu aja nih teman-teman ya, kalau emang misalkan nanti nggak diganti, kalau tetap ini ya, mudah-mudahan tetap ini, biar kalian bisa dapetin gratis di achievement ini teman-teman ya. Nah gitu. Oke, jadi mungkin segini aja videonya. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Aku X Badai, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.